Everyone changes. Kayaknya sih, kayaknya dia doang. Tapi gak tau deh. Saya mau lihat siapa yang menang. An ally has been slain. Waduh, si Gusin kalah guys ya sama Moskow. You have slain. Saya rasa nih orang adiknya Tuturu ya guys ya, atau Tuturu atau bisa jadi ini orang ya, ini bully ya guys sama emblemnya, atau bisa jadi orang itu. Waduh gila banget dia cara agil sih, pintar banget ya. Kayaknya si Bugusnya kalah. You have slain an enemy. You have Bugusnya slain. Saya kalah guys ya, kalau tanpa bantuan si Vexana Bugusnya kalah, kalah total itu saya ya. Itu luar biasa ya guys, seorang marksman level rendah bisa ngekill seorang Bugusnya. Kalian tahu sendiri lah, Bugusin itu gila banget ya. Jadi kalau pas dia hidup, dia langsung menuju ke bawah guys. Langsung ambil buff ya kayaknya. Dia langsung ambil buff. Oke, dia langsung ambil buff ya guys ya. Dia apa ya ini orang ya? Ini yang saya salut sama orang ini guys ya. Yang saya heran-herankan juga selama ini, dia tuh gak pernah bosan main seorang hero Moskov. Gila, bayangin aja, saya total match aja gak sampai 7000, gak sampai 6000 ya. Orang ini udah 16000 satu hero doang loh. Gimana kalau dua hero gitu ya, totalnya total matchnya tuh gak sampai 28000 ya. Dia cara ngekill si efek saya pinter banget ya. Dia pas misalnya dia langsung samperin gitu, gak takut. Barbar mainnya ya. Tapi alhasil dari itu sekarang gitu. Ayo lo dikejar lo sama Moskov sama bayangan lo. Initiate bayangannya ya guys ya. Si bayangan Vexana itu. Saya salut banget sama orang ini guys ya. Saya bingung. An ally has ya orang been slain. Turu, apa everyone changes. Sebaliknya. So do I. Apa itu Turu gitu. Soalnya si Turu kan best Moskovnya tinggi juga gitu. Cuman bedanya Tuturu tuh kalah matchnya. Initiate retreat. Dia lebih tinggi ya guys. 16.000 loh, 16.300 ya orang ini ya. Initiate retreat. Itu sih gila banget sih orang ini. Saya sangat kagum sama orang ini. Dimana dia cuma stop satu hero doang gitu. Saya main Haibu saja muak ya guys ya. Satu hero aja muak gitu. Struggle and resistance are satu useless. Hero dengan match 10.000 gitu. Di atas 10.000 deh. Our turret has been destroyed. Di atas di bawah 5.000 deh. Gua 5000 gitu ya. Itu aja udah enak lebih itu ya guys ya. Ini 16000 loh orang ini loh. Dia main Moskovnya agak santai gitu guys ya. Gak terlalu buru-buru, jadi kalau misalkan musuh lagi rame dia tuh gak terlalu nafsu gitu. Dia jaga posisi marksman itu pintar banget gitu ya. Jadi dia tuh biarkan si musuhnya nge-clear minionnya gitu guys ya. Nge-clear minionnya. Maksudnya jungle ya, bukan nge-clear minionnya guys. Jadi dia tuh biarkan misinya ambil jungle-nya aja gitu. Jadi yang penting dia tuh mainnya safe gameplay gitu ya menurut saya ya. Mainnya main aman, jadi kalau misalkan musuh satu turun dia berani samperin gitu. Tapi kalau misalkan musuh dua, kalau apalagi Moskov level awal itu agak susah sih ya. Kalau musuh ada dua ya. Wah gila dia pintar juga ya. I've already found. Jadi pas lagi war dia tuh lempar itunya guys, ultinya gitu. Moskov yang bisa sampai 100 sudut ya kita bikin ya. Bisa sampai 100 sudut loh orang ini. Heran saya sama orang ini, heran banget dia tuh berani melawan meta guys. Musuh memakai hero yang dipakai DMPR ya biasa ya, karena si Badang Granger sama Pussy itu biasa dia pakai DMPR. Oke kita lihat. Oke aduh, the spirit kena ledakan Vexana ya guys ya. And will hit you. The enemy has slain the turtle. Dia mainnya santai gitu ya. Jadi awal-awal dia tuh beli item jungle guys yang kecil itu. Jadi gak usah di upgrade ya guys ya. Ingat gak usah di upgrade, cuman beli itu aja ya. Habis beli itu, habis itu beli sepatu attack speed. Habis itu sekarang phantom, habis itu baru endless battle guys gitu. Wah, santai banget dia mainnya. Kayaknya mati deh. Iya. You have been slain. Susah guys ya, dia kejar, dia kebumpar orang saya. Maklumin deh. Kalau saya juga jadi juga pasti mati ya guys. Kita yang gak sampai 100 match aja pasti mati gitu. Apalagi yang 16.000 match tuh.
nafsu. Monster kill. Saya tuh lebih suka gameplay ya guys ya, gameplay orang di mana dia tuh berani melawan meta guys. Jadi dia tuh memakai hero yang jarang dipick gitu sama orang. Seperti si Moskov ini guys, 16.000 loh bestnya. 16.300 sih. Boska deh kayaknya. Our turret has been destroyed. Orang gak ada bosan-bosannya apa ya. Saya sih salut banget sama orang ini guys ya, gak pernah bosan. Ya cewek pasti, waduh. Kalau dia ada cewek guys ya, pasti setia banget sama cewek. Karena dia main sama Moskov aja setia banget gitu ya. Pastinya 17, hampir 17.000 lah. Gila, gila loh. Jadi dia santai aja gitu mainnya gitu. Santai, kalem gitu mainnya, kalem banget. Yang saya salut tuh, batch-nya 28.000 ya total ya. Kayaknya paling tinggi deh di Everyone changes, Legends. Kayaknya sih, so kayaknya doang. Tapi gak tahu deh. Saya mau lihat siapa yang menang. Waduh, si Gusin kalah guys ya sama Moskov. You have slain an enemy. Oh, si Gusin menang guys harusnya. Karena Gusin level 11, Moskov level 10 gitu ya. Harusnya si Kubos kalah. Tapi terbarbar ya guys. Lord resurrecting showdown. Gak ada efeknya guys ya. Itu. You have slain an enemy. Struggle and resistance are useless. You destroyed a turret. Jadi habis beli Scarlet Phantom dia tuh beli item yang jari merah-merah itu guys, kayak jari-jari gitu ya. Mati lu bro, aduh gila. Killing spree. Harusnya mati guys, dia jadinya dia hidup gitu. Santuy, dia mainnya santuy banget gitu ya, semuanya dibantai. Lu kalah men. Mega kill. Lu jangan dilawan lu. 16.300 loh. Death is quiet and pleasant. Jangan pernah dilawan guys ya. Wah gila saya. Your team destroyed a turret. Pengen lawan maksudnya, maksudnya saya tuh pengen rasain. Gimana gitu lawan seorang Moskov yang base-nya 16.300. An enemy has been slain. Ini sih bakal gila banget orangnya. Bunuhnya aja udah 7 loh. Enggak dia nggak masalahnya guys ya, dia main marksman. Cuman lebih barbar gitu daripada tank. Dia tuh lebih barbar daripada tanker gitu ya. I've already fell to the abyss. Luar biasa sih orang ini guys ya. Gak ada obat menurut saya sih. An enemy has been slain. Launch attack. Awal paling gila itu bisa kalah sama seorang Moskov. You destroyed a turret. Lihat si Moskov pasti berani sabar. Si Gusin takut loh sama si Moskov ini guys ya. Teran doang gila loh. Ya kayak apa ya, kayak doang gitu ya. The spear of destiny hit me and will hit you. Ini sih gila banget orang ini. Unstoppable. Orang tergila guys ya. Match 16.000, total match 28, hampir 30.000 ya. Kayaknya satu bulan lagi 30.000 orang. Wah gila. Your team destroyed a turret. Sayang banget. Legendary. Sayang banget guys ya. Hampir dua kali maniak loh orang ini. Fate is so unfair. Musuhnya kalah men. Hampir sefek dia. Hampir. Empat orang dibantai sama dia. Orang gila kayaknya. You destroyed a turret. An enemy has been slain. Itu loh. Yang saya selalu di sini doang guys ya. Gak pernah bosan orang ini main hero ini guys ya. Dan saya salut juga dia tuh berani melawan meta guys. Jadi dia tuh, karena Gusen tuh hero meta kan. Gusen hero meta, Badang hero meta, Gerajan hero meta tuh kayak gak ada apa-apanya gitu ya orang ini ya. Kayak gak ada apa-apanya guys ya, kayak gak ada apa-apanya. Ini santai gitu dia. An enemy has been slain. Dia lu solo ya. Oh habis beli Berserker Fury, dia tuh beli BOD guys. Jadi gitu guys ya. Oh saya paham. An ally has slain Lord. Saya mau sembarin, bercanda. Moskov loh, bercanda kali ya. Launch attack. Dia bikin item apa lagi ya? Kayaknya sih Magic Blade ya, kayaknya ya. Kayaknya sih Magic Blade menurut saya. Struggle and resistance. Orang tergila ya guys, yang pernah ada ya. Tergila dan terhebat. Karena dia tuh gak main hero meta ya. Kan saya jujur ya guys ya, saya tuh lebih salut sama orang yang memainkan hero yang jarang dipick. Launch attack. Jadi saya tuh lebih suka sama orang yang berani main ranked ataupun main di MPL
memainkan hero yang jarang dipick. Maksudnya bukan hero meta yang mereka pakai. Itu orang yang saya selalu tinggi. Saya tuh sangat ngefans sama orang kayak gitu. Legendary. Kayak orang ini dia selalu sama gameplaynya. Dan match Hayabusa aja, match Moskovnya itu bisa sebanyak itu. Apa? Legendary double kill. Minyak kayaknya ya. Kayaknya sih minyak. Triple kill. Ah, Buset gak ada apa-apanya guys ya buat Moskov ini ya. Buset gak ada apa-apanya. Jadi sampah gitu. Oke lah guys, sekian semuanya yang udah nonton sekarang. Sampai jumpa lagi di next konten. Ini guys, hati-hati.